Kita ini akan bermain game Sakura School Simulator lagi. Aduh, aku lapar sekali. Aku mau makan, tapi tidak ada makanan. Ya udah deh, aku cari makanan saja di luar sana. Wow, wow, wow. Apa ini? Wah, apel. Wow, wow. Aku baru kali ini melihat apel sebesar ini. Wow, benar-benar rezeki nomplok nih. Ada apel di tengah jalan sangat besar. Jatuh lagi, pasti ini tidak ada yang punya. Hai Kak Yumi, aku ada apel. Iya Yutang, makan aja. Wow, benar nih, aku makan aja kalau seperti itu. Wow, ini benar-benar enak nih, aku makan aja lah. Wow, benar-benar enak nih rasanya. Waduh, hai Kak Kazue, aku makan apel. Waduh, enak banget nih. Ini apel terenak yang pernah aku coba. Rasanya benar-benar manis sekali. Wow, wow, enak. Aku habisin saja deh. Enak sekali. Aduh, aduh. Kenapa perutku tiba-tiba jadi sakit? Apel aku makan ini. Ini kan apel, tapi kenapa perutku jadi sakit seperti ini? Aduh, benar-benar sakit. Aduh, sakit sekali. Tolong, tolong. Kenapa perutku jadi besar seperti ini? Aduh, perutku jadi buncit gara-gara makan apel tadi. Sebenarnya apel itu apel apa? Aduh, perutku jadi besar seperti ini. Tolong, tolong. Wah, cantik sekali aku seperti ini. Ini baju baru yang aku temukan di jemuran orang. Aduh, Kak Yuta mana ya? Aku mau susuli Kak Yuta dulu deh. Kak Yuta mana ya? Aku mau kasih tahu dia kalau aku punya baju bagus. Mungkin ada di sini. Kak Yuta, aduh, nggak ada Kak Yuta di sini. Kemana dia ya? Atau di sini? Tidak ada. Di sini? Tidak ada juga. Kemana sih Kak Yuta? Tidak ada juga di sini. Aduh, Kak Yuta pergi ngajak-ngajak deh. Kak Yuta, aku pakai sepeda aja deh. Ah, aku cari Kak Yuta dulu. Mungkin Kak Yuta ada di park nih. Waduh, mana ya Kak Yuta? Wah, wah, waduh, wadidaw. Kak Yuta, kenapa perut Kak Yuta besar sekali seperti itu? Kak Yuta, kenapa? Mio, tolong aku Mio. Perut aku jadi membesar seperti ini gara-gara sudah makan apel. Aku menemukan apel di tengah jalan yang sangat besar. Aduh, Kak Yuta, makanya jangan makan sembarangan Kak Yuta. Kalau begini bagaimana? Terus isi dalam perut Kak Yuta itu apa? Kita tidak tahu. Ayolah Mio, tolong aku. Tolong bawakan aku ke rumah sakit. Ya udahlah kalau seperti itu Kak Yuta, aku panggil Kak Sakura dan Kak Taiga dulu ya. Ya udah, aku tunggu sini ya. Iya ya. Aduh, Kak Yuta ada-ada saja deh makan makanan di tengah jalan. Aku pakai mobil saja deh ke sana. Aku akan panggil Kak Sakura dulu minta tolong. Waduh, mana Kak Sakura ini? Tit. Kak Sakura. Kak Sakura. Mana Kak Sakura? Kak Sakura. Kak Sakura, tolong aku. Kak Sakura, hei kucing, di mana Kak Sakura? Ada di belakang. Oh, di belakang. Kak Sakura lagi makan apa? Kak Sakura lagi makan ini. Nasi goreng. Kak Sakura, tolong aku Kak Sakura. Kak Yuta perutnya buncit sangat besar hingga mau meledak Kak Sakura. Katanya dia makan apel. Makan apel yang ada di tengah jalan. Lah, Kak, lah, kok bisa Mio makan apel di tengah jalan makan sembarangan aja? Kan jadinya perutnya jadi besar. Makanya kamu kalian harus hati-hati, jangan makan makanan yang ada di tengah jalan. Iya, Kak Sakura, tolong Kak Yuta. Ya udah, ayo ikut Kakak. Kakak mau lihat. Di mana dia? Ada depan rumah, Kak. Pakai mobil aku aja, Kak. Iya, iya, iya. Tapi kita panggil Taiga dulu ya. Iya Kak, boleh. Kita panggil Taiga dulu. Aduh, salah. Mundur. Lah, lah, lah. Itu kan Taiga. Eh, Taiga. Kamu ngapain? Kamu ngapain seperti ini, Taiga?
Kamu pakai baju Power Ranger segala, kamu memangnya mau kemana? Aku mau cosplay aja kok. Hari ini kan hari cosplay, jadi aku mau jadi Power Ranger. Begitu, emangnya ada apa kalian kemari? Kak Taiga, tolongin aku. Kak Yuta, perutnya besar, katanya dia habis makan apel yang ada di pinggir jalan. Perutnya sangat besar, ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Oh yaudahlah, kalau gitu ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Ayo, Kak Taiga saja yang bawa mobil ya. Ayo ikut aku. Aku yang bawa mobil. Wah gawat ini. Kok Yuta bisa-bisanya makan apel sembarangan di tengah jalan? Kalau sudah begini bagaimana? Tidak tahu. Ya cepat kita bawa ke rumah sakit saja. Lewat mana Mio? Itu di depan rumah aku Kak Taiga. Oh, yaudah. Mana dia? Itu. Wow, iya. Waduh, Mio, Yuta, perut kamu besar sekali. Waduh, tolong aku Kak Taiga, perutku sangat besar. Ini semakin lama semakin besar. Aku takut nanti ini akan sangat besar dan akan meledak, Kak Taiga. Makanya kamu Yuta jangan makan sembarangan. Kalau seperti ini kan bagaimana? Ya udah sekarang ayo kita ke rumah sakit saja. Iya Kak Taiga, tolong aku. Iya, kami akan bawa kamu ke rumah sakit. Tenang saja. Baiklah. Kan? Ya udah kita akan antar Yuta ke rumah sakit. Rumah sakitnya di depan sana. Kenapa kamu harus pakai mobil? Ya biarin ngirit apa? Aduh, kamu nabrak ini, kamu nabrak Pak dokternya. Ya maaf. Aduh, mana dia tadi? Jangan sana. Aku semakin besar, tolong. Iya Yuta, kamu sabar saja. Sebentar lagi akan ada dokter yang akan memeriksa kamu dan mengoperasi isi perut kamu ini. Kamu tenang saja, kami akan tunggu di luar ya. Iya. Ayo kita tunggu di luar, Mio, Sakura. Biar dokter yang mengoperasi perut Yuta ini. Semoga kakak Yuta gak apa-apa ya. Semoga dalam perutnya gak ada apa-apa dalam itu. Iya, semoga aja, Mio. Makanya lain kali jangan makan sembarangan ya, Mio. Iya kak, aku tidak suka kok makan sembarangan yang ada di jalan raya karena kotor. Iya, yaudah kita duduk aja, kita tunggu dulu di sini. Aduh, berapa lama kita menunggunya ini? Oh, tunggu saja, tidak lama kok. Gawat, kami sudah mengoperasi perut Yuta, tapi ternyata isinya adalah belatung warna merah yang sangat besar-besar. Coba kalian lihat, aku sangat takut. Aku ingin kabur dari rumah sakit ini sebelum para belatung itu mengejar kita. Ayo cepat, selamatkan Yuta. Yuta sudah kami operasi. Aduh, bagaimana ini? Ayo, kamu gendong saja Yutanya. Iya, wah, ngeri sekali berarti. Iya, benar-benar. Cepat kamu ambil dia sebelum para belatung itu keluar. Selamatkan. Wah. Wow, waduh. Ih, belatung merah, ya ampun. Ayo, aku sudah sangat geli melihat ini para belatung merah itu. Cepat kita kabur dari sini. Ayo, Taiga, cepat kita kabur. Ah, belatung, tolong. Aduh, belatungnya ngikut. Ih, tolong aku, tolong. Kita pakai mobil aja, Kak Yuta. Kak Sakura. Iya, cepat kita pakai mobil. Aduh, geli. Wow, waduh. Jalan. Ayo kita pakai mobil. Tidak. Geli. Tolong, pakai mobil ini aja. Jangan. Nanti Pak Polisi marah lagi. Tolong. Geli. Ini ulat semua. Tolong aku, Kak Yuta. Tolong aku, Kak Sakura. Kita pakai mobil kita tadi. Iya. Aduh, gimana ini? Cepat kita naik mobil. Waduh, dia mengejar Kak Sakura. Jangan-jangan dia pikir ibunya Kak Sakura. Aduh. Ayo kita naik. Nanti belatungnya ikut naik. Gimana ini? Waduh. Gawat ini. Ih, menggelikan sekali. Kak Sakura, tunggu sini. Aku akan panggil ibu polisi. Supaya ibu polisi ke sini.
dan membunuh para belatung ini. Makanya kalian harus sembunyi dulu. Aduh, ini sangat menggelikan. Wow, gawat ini. Ayo kita panggil ibu polisi saja. Ayo kita lari lagi, kita panggil ibu polisi. Waduh, 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 waduh. Geli, 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 geli. Wow, 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 wow. Waduh, banyak sekali. Ih, warna merah. Tolong, 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 tolong. Ah, tolong. Ibu polisi, tolong kami. Tolong kami, ibu polisi. Lihat ulat-ulat ini, tolong. Tolong bunuh ulat-ulat ini, pak polisi, ibu polisi. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Ah, ayo deh mobil polisi ini saja. Mumpung mobil polisi ini di depan mata, ya kita pakai. Ah, ulatnya naik semua. Waduh, 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 waduh. Naik, 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 naik. Wih, widih, widih, widih. Waduh, ulatnya banyak banget. Wah, 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 kacau, kacau, kacau. Wih, miau, miau, miau. Ih, ulatnya masuk ke dalam sini lagi. Aduh, 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 aduh. Wow, benar-benar kacau ini. Ih, aku harus pakai. Aku harus naik motor sajalah. Sepertinya naik motor lebih aman daripada ulat-ulat itu. Mana ini? Wah, wah. Gasnya mana nih? Gasnya mana? Wah, ulatnya juga naik di sini. Iu, sangat menjijikkan. Aku harus kabur masuk ke dalam kantor polisi ini saja. Waduh, waduh. Ih, ih. Ini ulatnya. Aku harus lawan sendiri ulat ini. Ulat ini. Wah, kabur dia. Wah, 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 wah. La la la. Waduh, 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 waduh. Wow, 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 wow. Waduh. Wah, semuanya sepertinya ulat-ulatnya mati nih. Wow. Waduh, habis ulat-ulatnya. Wah, untung saja ulat-ulatnya sudah habis. Waduh, keren, keren, keren. Wah, tapi kenapa mobil polisi ini ke arah sini ya? Apa dia mau menabrakku? Aku harus kabur. Aku harus kabur. Ah, tolong. Waduh, 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 waduh. Waduh, ulat-ulatnya pada mati nih. Waduh. Wow, wow, wow. Waduh. Wow. Mana ulat-ulatnya? Aku harus kabur ini. Aku harus melompat-lompat di sini saja. Wow. Waduh, aku kan punya pistol. Kenapa nggak aku tembak aja ulat-ulat tadi? Aku lupa kalau lagi panik itu nggak bisa. Wow, tapi kenapa polisi mengejar aku ya? Apa karena aku membuat kekacauan di kantor polisi? Makanya aku dikejar oleh mobil polisi. Aduh, aku harus kabur nih dari ulat-ulat itu. Sepertinya ulat-ulat itu sudah tidak ada lagi. Wow. Oke lah, kalau gitu aku pulang saja deh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Besok-besok kita bermain Sakura Squad Simulator lagi ya. Bye-bye.